Hai. Untuk tren makeup tahun ini sebenarnya udah muncul dari pertengahan tahun kemarin, awal-awal tahun kemarin, yaitu warna-warna pastel, warna-warna coklat itu agak mendominasi banget, apalagi beberapa makeup artist papan atas yang sering dijadikan inspirasi itu mengaplikasikan warna-warna pastel, warna-warna coklat, dan juga warna-warna peach. Jadi itu menjadi agak benar-benar apa ya, mendominasi banget di tahun ini. Dan juga untuk lipstick, lipstick matte itu makin banyak banget produsen-produsen yang mengeluarkan produk-produknya, termasuk selebriti-selebriti tanah air. Jadi itu semakin membuat tren makeup lipstick matte itu makin semarak. Setiap karakter, setiap klien saya yang saya makeup itu, saya tidak pernah membuatnya sama. Jadi selalu, walaupun status, misal saya lagi makeupin Laisa, hari ini dan besok juga pasti beda-beda. Dan itu mungkin jadi apa ya, kemudahan saya untuk mengikuti tren sekarang. Mendominasi mungkin sudah nggak terlalu, karena mungkin dari akhir tahun ini bakal muncul warna-warna lipstick yang agak ada shimmernya gitu, Kak. Itu kemarin udah mulai dibicarakan oleh beberapa produsen, jadi mungkin kemungkinan besar bakal agak apa ya, jadi warna-warna kayak warna-warna merah tua tapi ada glitternya itu bakal agak semarak sih di tahun depan. Jadi untuk mencocokkannya dengan tren di Indonesia, mungkin lebih kita minimalkan di daerah bagian mata atau alis gitu. Karena sekarang kebetulan juga tren alis tebel udah nggak terlalu diminati lagi. Jadi sekarang dengan adanya lipstick matte yang agak shimmer itu mungkin agak sedikit merubah mode dan juga makin bisa diterima sama orang karena bisa dipadukan dengan riasan yang lebih natural. Selalu bersihkan wajah Anda sebelum dan sesudah makeup, itu tips dari saya. Thank you, grid.id. Sukses terus!